Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum teman-teman, di sini saya mau giling bawang putih sama cabai. Kita mau bikin cuka teman-teman. Mari kita giling. Merah. Gula. Garam. Teman-teman, malam ini mau buat tempe aja teman-teman. Tuh. Bawang merah bumbunya. Nah teman-teman, sudah jadi ini cemilan kita. Ini cukanya, lihat tuh, tahu rasanya seperti apa. Banyak pedas tadi kepengen nyamuk ya. Baik ya, oke, ini pedas sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada Pak Diri untuk ibu ya? Hah? Pak Diri. Halo semuanya, assalamualaikum teman-teman. Jadi selamat pagi, hari ini siap-siap untuk mengerjakan pekerjaan di rumah pohon teman-teman. Nah di sini kita mau bikin lauk dulu. Di sini kita mau ambil jantung pisang. Nah itu jantung pisang kepok teman-teman. Nah
Selamat pagi teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin kita pulang dari rumah pohon ke rompok untuk ambil ini. Ini kisenso untuk melanjutkan pembuatan kebun. Ini perlengkapan kita juga. Mau berangkat teman-teman. Ada Pak D, ada Kang Dadang. Oke teman-teman, bismillah, mohon doanya mudah-mudahan semua pekerjaan kita, hah? Semua kerjaan kita diberi kelancaran. Apa Pak D? Apa? Banyak. Sekarang banyak sapi teman-teman, kata Pak D masuk kebun. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, amin. Yuk let's go, sampai jumpa di rumah pohon. Ribu ya kan beli tinggalik tinggalik berani lemak yang pule ya jantung itu no lemak dibus lo eh dibus tidak boleh cak jantung teman-teman. Sama ajaib tempat jadi. Alang kebanyak. Kalau kecil dah lah. Eh? Tak kecil dah. Apa? Tapi tidak barek kecil ya. Lemak tu lah kalau.
Dah sudah ke tak? Sudah ni. Teman-teman, mbak masak di luar, di atas terus pesan. Tumis. Ini tiga telur. Oke teman-teman, jadi menu kedua saya mau masak mie goreng cap tiga telur. Masih pakai sambal andalan. Bumbunya kita bubuk. Ini tapaso. Ini seadanya aja teman-teman. Apalagi ya, ini kecap. Nah teman-teman, jadi ini udah matang mie telur. Tapi ini kayaknya garam kasar kan, takutnya nggak halus nanti siapa yang kegigit
rezeki. Aku banyak mika. Kan. Masih do. Eh, gaham kerak teh pun. Oh, lebih. Makan teman-teman, lauk jantung, mie cap tiga telur, masak. Ini kalau makanan kebun. Saya tidak balik rumah. Alhamdulillah teman-teman sudah makan. Saya juga udah membuat ini rak untuk kita taruh nih. Ini satu taruh sini teman-teman. Tuh mantap kan? Ini yang ini. Tuh jadi nggak repot-repot ke atas taruhnya ini. Nah yang ini kecil teman-teman. Nah kecil ini. Ada apa lah? Apa-apa. Nah. Ayo macet tadi enggak? Kurang. Juga ada buat rak di sini. Tujuannya untuk kita taruh barang-barang kalau masak di luar, teman-teman, masak di bawah pondok. Nah, jadi ini masih berantakan, tapi nanti kita akan bersihkan, teman-teman. Nah, sekarang kita melanjut kerja dulu, teman-teman, untuk membuat kebun. Nah, ini dia.
Semua lagi. Ini lumayan. Baik dan juga. Apa ya? Kayak bersih kok. Bang udah nebang. Bang udah nebang. Bang aku. Nak gua lagi. Bang mau tutup. Udah dari kira lagi kira. Dia ngebelangat, sehat. Mana lah, kamu cinta banget. Oke, pokoknya gitu. Lah teman-teman, mohon doanya, mudah-mudahan pekerjaan saya hari ini diberi kelancaran teman-teman. Nah, jadi mau berangkat kerja dulu. Weteng teman-teman habis. Tentek leuli. Alumbes teh lagi aja meli.
Belum nih yang. Ya ada bawa kain itu. Stel kali tahu pula ya. Nah, olinya sama teman. Rantai kendor. Ini kita udahlah berlangsung teman-teman. Tuh. Udah habis 3 tank ini. Belum ya, 3 tank belum ya. Baru 2. Halo semuanya, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Jadi di pagi hari ini kita sudah mulai melanjutkan pengerjaan membuat kebun teman-teman. Nah jadi ada beberapa pokok yang besar di tengah ini, di tengah-tengah dimana kita akan menanam sawit itu kita robohkan teman-teman. Tuh, jadi ini kita udah merobohkan beberapa dan selanjutnya kita akan menutup. Namun karena ini siang dan juga cuaca panas, jadi saya mau istirahat dulu teman-teman. Istirahat di rumah pohon. Jadi video ini cukup sampai di sini dulu ya teman-temannya. Terima kasih banyak sudah mensupport saya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, murah rezeki, dan juga panjang umur. Pokoknya lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila di dalam video saya ada kesalahan kata ataupun sikap-sikap yang kurang baik. Saya Uta Kunil dengan penuh kerendahan hati mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.